Selamat datang kepada Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Padang Pariaman berserta rombongan. Seiring dengan judul berapa lalu malam ini. Seiring salam jo sambah, sambah lalu salam kembali. Teletak putih yang di hulu, di bawah kiliran tanji. Asap pulurun yang dahulu, digulip bago nan tak jadi. Pertama sambah menyambah, kedua siriah pindah, ketiga baso jo basi. Sambah menyambah dalam ladai, tali batali undang-undang. Tak sabui bermulai manih, tak pakai di basuhnya. Mulai manih tali mengkata, basuh bayar pula di dunia. Dalam jumpa dan piawai, adai panamu sempat tantun. Burang sinaru, burang sinuri. Manari-nari di atas pamata, siriah galak pinang manari. Mancang ya carano, nanalah datang. Tanam siriah jota bundang, tanam karoko di halaman. Jabialah siriah gatolah pinang, apialah rokok papa minan tangan. Tarakat tali di bawah janjang, elo dia pia pangabe sike. Ku dirantang namu panjang, elo di puntan namu singke. Pariaman tadangalanga, batabui mangkoyurami. Dari jauh bapaklah datang, sananglah hati kami menanti. Batang kapeh patiman, patimbang jangan. Barisi batang kumano, pada bapak neh, bapak jasmat yonida tua gadang di halaman. Marilah kita ke dalam dua basamu. Jasmani, jasmat Joni Datua Gadang, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, beserta rombongan. Marilah bersama-sama kita saksikan penampilan silek oleh kesenian anak-anak Gari Sungai Saria. Selamat menyaksikan. Thank you.
Kapadang Pariaman Pai Bagandang. Pulang-pulang Tabau Ajo. Jawelah salam jo hati sanang. Supaya lancar acara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur marilah kita aturkan atas kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat bertemu di acara Festival Silek Tradisi yang sama-sama kita nantikan hari ini. Salawat dan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia, Nabi Besar Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah berhasil membawa umat manusia dari zaman jahiliyah sampai kepada zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat sekarang ini. Yang terhormat Bapak Anggota DPRD Sumatera Barat, Bapak Jasma Juni Datuk Gadang, dan Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat yang diwakilkan Kepala UPTD Taman Budaya Provinsi Sumatera Barat, Bapak Supriyadi SEMSI. Yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman. Selanjutnya kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman atau yang mewakili. Yang kami hormati Forkopimda 7 Koto Sungai Sariak berserta jajarannya. Yang kami hormati Wali Nagari Lareh dan Panjang Sungai Sariak dan Wali Nagari Sekecamatan 7 Koto Sungai Sariak. Yang sama-sama kami hormati Niniak Mama, Alim Ulama, Cadiak Pandai Sarato Bundo Kandong Limpapeh Rumah Nan Gadang, serta seniman budayawan sekabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman. Yang kami hormati seluruh Dubalang Pamaga Nagari serta masyarakat yang hadir pada acara Festival Silek Tradisi hari ini. Acara selanjutnya sambutan yang diwakili oleh Bapak Kepala UPTD. Kepada Bapak Supriyadi SEMSI disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Pak Anggota Dewan Provinsi Sumatera Barat yang dikenal Mak JJ Datuk Gadang. Yang kami hormati Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini diwakili oleh Pak Sekdes Pak Yayat. Dan seterusnya yang kami hormati Ibu Camat, Kapolsek, dan Ramil, Babinsa, dan Pak Wali Negari yang telah mendukung kegiatan ini, Pak. Dan seterusnya yang kami hormati Nenek Mama Cadiak Pandai Alim Ulama Pulau Kandung. Dan seterusnya yang kami hormati Dinas atau yang membidangi kebudayaan kabupaten dan kota atau yang mewakili. Dan seterusnya yang kami hormati Pak Ibu atau adik-adik peserta dari Festival Silat ini, dari sanggarnya atau dari grupnya. Dan
Yang kami hormati tentu penitia dari pelaksanaan ini, alhamdulillah berkat kerjasamanya dengan Dinas Kebudayaan Provinsi Pak JJ, Mak JJ, alhamdulillah telah dilaksanakan pada hari ini. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini menjelang siang kita masih diberi kesehatan alhamdulillah untuk mengikuti kegiatan-kegiatan festival silat kita ini. Dan seterusnya selawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah meninggalkan dua pusaka untuk kita, yaitu Al-Qur'an dan hadis. Bapak JJ atau Mak JJ yang kami hormati, Pak Sekdi, perlu juga sedikit saya laporkan samping saya memberikan sambutan nanti, yaitu kita peserta kita memang 21 dari perguruan silat yang ada di Kabupaten Priaman dan Kota Priaman. Alhamdulillah mereka hadir di sini Pak, dan untuk mengikuti acara kita dua hari. Perlu kita sampaikan dalam hal ini sambutan kita itu, alhamdulillah kegiatan silat ini merupakan tradisi kita ya. Dari kalau orang Priaman nyabui suntiang dek orang minyak mama pakaian dek anak muda, jadi memang betul. Alhamdulillah juga silat kita ini telah ditetapkan sebagai warisan budaya pencak silat kita ini di tahun 2022 di Kolombia Kongres waktu itu Pak. Silat kita ini tentu perlu kita turun menurunkan karena merupakan warisan dari minyak mama gitu, dari leluhur kita, yang untuk dikembangkan, dikemas menjadi festival-festival atau laga-laga yang sebetulnya silat kita dengan pencak silat kita itu berbeda Pak Dini Mak Dini. Kalau silat kita di dunia satu-satunya, karena kalau kita silat ini adalah merupakan silat lidah, silat terakhir adalah silat laga. Nah, itu kelebihan dari Sumatera Barat, bukan pencak silat. Tapi karena kita tergabung dalam ITSI, maka kita harus mengikuti aturan-aturan agar kegiatan atau pencak silat kita ini, tradisi kita ini bisa diselenggarakan di forum-forum internasional. Nah, makanya kita alhamdulillah kita semuanya sudah masuk ITSI, Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia. Pak Mahyuni, yang perlu kita ketahui dan hari ini kami juga alhamdulillah Mak JJ meletakkan anggaran-anggarannya di Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat melalui UPTD kita, UPTD Taman Budaya Provinsi Sumatera Barat. Alhamdulillah Mak JJ dengan gigihnya memberikan dana-dana pokir beliau kepada kita Dinas Kebudayaan, dan pada bulan kemarin di Padang Sago, Kecamatan Padang Sago ya Mak JJ ya, kita juga sudah cabutan sah, sudah kita laksanakan, dan ini pelaksanaan yang kedua daripada pokir beliau yang kita laksanakan. Mak JJ terima kasih telah memberikan pokirnya terhadap kita. Mudah-mudahan Mak JJ juga selalu terus menerus memberikan bantuan atau pokoknya ke Dinas Kebudayaan agar kita bisa berkembang terus, termasuk seni-seni tradisional kita Mak JJ. Dan tentu harapan kita dengan ada terlaksanakan ini tentu untuk lebih, artinya dana ini bisa mengalir, tentu kita perlu dukungan dari Mak JJ, dan kita gitu juga mendukung beliau agar beliau hendaknya nanti di tahun-tahun berikutnya dapat juga terpilih sebagai anggota Dewan Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan ini Mak, sebetulnya kegiatan dari kegiatan kebudayaan ini yaitu dalam sesuai dengan undang-undangnya adalah pengembangan, pemanfaatan dan pelestarian serta pembinaan. Kegiatan yang kita laksanakan festival silat tradisi dan berangka pembinaan kita Pak. Jadi dalam rangka itulah Pak JJ, dan mudah-mudahan Pak JJ selalu diberi kesehatan. Nah, itu mungkin tidak
panjang lebar saya memberikan sambutan karena pelaksanaan kita akan dilaksanakan sebentar lagi. Hanya itu, Pak Manjaji atau Bapak Ibu sekalian yang hadir pada hari ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan sukses selalu Manjaji dan terpilih kembali di tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, sambutan dan sekaligus membuka acara secara resmi Festival Sile Tradisi antar kecamatan sekabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman di Gor Sungai Saria Kabupaten Padang Pariaman oleh anggota DPRD Sumatera Barat Bapak Jasma Juni Datua Gadang. Kepada Bapak disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Baik, pertama dan utama sekali mari kita mensyukuri dulu nikmat yang sudah kita terima hari ini dan berkesempatan juga kita melaksanakan agenda melestarikan kebudayaan kita, budaya kita yang dari leluhur turun temurun yaitu silat. Kita peruntukkan untuk silat tradisi sekabupaten dan kota Madia Pariaman. Baik, yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Dinas Kebudayaan yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Dinas Kebudayaan Pak Yun Pak Ayak ya. Selanjutnya yang sama-sama kita hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman atau yang mewakili ada ya Ibu, sampaikan salam mambo nanti kepada Bapak Kepala Dinas Sinta Mak JJ untuk kebudayaan tradisi. Selanjutnya yang menghormati Dinas juga yang mewakili Kota Pariaman ada hadir mana ya, mungkin di perjalanan, mudah-mudahan nanti akan merapat dan bersama-sama kita di sini. Selanjutnya yang kita sama-sama hormati Bapak Camat Sekabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman atau yang mewakili terkhusus yang hadir yang kelihatan oleh Mak JJ, alhamdulillah bisa hadir, inilah kebanggaan Mak JJ bahwa kegiatan ini bukan karena Mak JJ saja tapi karena kita bersama, bersama-sama kita bisa, tapi kalau sendiri-sendiri tidak akan sempurna, betul? Betul. Selanjutnya yang sama-sama kita hormati Nini Mama Nagadang Bahasa Batuah yang pada kesempatan ini hadir untuk kandung Bapeh Rumah Nagadang yang hadir. Selanjutnya Nini Mama Sako dan Pusako yang ada pada saat ini mewakili dari kecamatan yang ada kita berkompetisi. Mudah-mudahan dengan kebersamaan Nenek Mama Andiko Suku yang pada hari ini kita sama-sama mencurahkan perhatian kecintaan kita dengan seni budaya ini. Karena apa? Kalau tidak kita, siapa lagi? Tidak mungkin kita tunggu nanti orang dari Jawa sana. Tidak mungkin. Jadi harus kita. Kalau tidak kita mulai dari sekarang, kapan lagi? Atau kita lihat-lihat saja, kita sudah tahu. Lama-kelamaan budaya kita ini akan pudar. Atau nanti akan diambil pula oleh negara-negara tetangga kita. Ini yang kita sangat khawatirkan. Berangkat dari situ. Makanya JJ Datuk Gadang merasa peduli memulai lagi, menggagas lagi untuk bisa menyentuh, untuk bisa membudayakan lagi bagaimana silat tradisi ini hidup di nagari-nagari. Ini tujuan pokok kita. Selanjutnya yang hamba hormati
dan hambo banggakan tentunya kemenakan Ananda yang nanti kita akan lihat sebagaimana atau sampai di mana kemahiran, kebisaan dalam mengaplikasikan gerak silat yang sudah diperoleh, yang sudah dilatihkan oleh guru-guru kita di tempatnya masing-masing. Ini adalah cakal bakal. Kenapa jadi kadang-kadang melihat generasi penerus ini? Karena di tangan generasi penerus inilah nanti baik itu nagari, kecamatan, kabupaten dan seterusnya sampai NKRI terletak di tangan mereka yang muda. Kalau kita ini sudah tua-tua, apalagi kalau dilihat madatua-madatua yang hadir, ya seiringlah umurnya dengan mama, pasti di atas 65. Betul, Mak? Tidak lama lagi waktu kita. Untuk itu kesempatan ini kita gunakan. Kita lihat anak kemenakan kita dalam menguasai kemahiran silat ini, dan mana yang harus kita bina, yang kita harus beri lagi pengalaman untuk bisa bersilat yang lebih baik, tentunya terletak di tangan kita. Untuk itu, kepada kita semua, untuk nenek mama yang sebagai guru silat, tuo silat yang ada di nagari-nagari, ambo mengajak, ambo menghimbau, mari kita mulaikan wahana ini. Untuk seterusnya kita akan giatkan. Jangan kita terlena setelah melihat anak kemenakan kita latihan karate. Latihan karate boleh, tetapi itu budaya dari mana? Jadi jangan hilang asa denan pasa. Itu tidak ingin kita. Berangkat dari situlah ambo jejetu kadang sebagai wakil rakyat yang berpikir dan melihat setelah turun ke daerah-daerah atau nagari-nagari melaksanakan reses, melihat ini perlu kita sentuh kembali. Kita tidak bisa serahkan saja kepada guru-guru silek yang notabene kita tahu juga bagaimana kesehariannya, tentunya dikaitkan dengan ekonomi kita. Betul, Mak? Betul. Dengan ekonomi inilah kita bisa berkesempatan dalam rangka melakukan pembinaan ataupun pelatihan. Karena semua gerakan itu memerlukan cash flow atau dana. Betul, Mak? Betul. Nah, yang selama ini di atas ini nenek mamak kita saja. Makanya dalam program selanjutnya Jajan Togadang berpikir bagaimana nenek mamak kita ini kita alokasikan pula dalam anggaran pembinaan seni tradisional ini yang sudah ambo gagas. Kita perjuangkan untuk bisa membangkitkan lagi. Baru satu kemarin festival Gendang Tasa dengan segenap kemampuan dan daya mampu kita, dana yang ada seperti yang disampaikan tadi Kepala UPTD Dinas Kebudayaan bisa terlaksananya tentunya karena dana. Dinas Kebudayaan pun tidak bisa melaksanakan, apalagi kita dari nagari-nagari sebagai katakanlah guru tuo silek. Betul, Pak Suradi. Jadi ada kebersamaan dan kerjasama. Anggota DPR ini adalah bagian dari pemerintah dan mendukung program-program pemerintah agar bisa bagaimana masyarakat kita ini kreatif, kreatif dan inovatif. Dan kita kira kecil dengan kita laksanakan ini, seterusnya nanti kita mengharapkan kepada nenek mama yang di nagari-nagari, mari kita sama-sama hidupkan lagi sanggar kita, atau katakan kalau tempat swile itu apa namanya, Mak? Laga-laga kita. Kita satukan. Bagaimana ini nanti ke depannya? Kalau nenek mama tuo silek sudah merapatkan barisan, yakin dan percaya kita ke depan akan bergandengan tangan. Oke,
kegiatan ini kita gagas memang menggunakan anggaran APBD Provinsi Sumatera Barat melalui pokok-pokok pikiran JJ Dato' Gadang. Kalau JJ Dato' Gadang sudah berbuat festival Gendang Tasa, festival silat mondar mudah-mudahan ada 6 orang lagi rekan Ambo di Dewan Provinsi berangkat dari kepedulian Ambo. Setelah Ambo diajak-ajak Mak Jali ini pintar, dia diajak pergi, "Mak, ini basile sego tengok, gua datang. Rasa keterpanggilan, rasa prihatin. Alhamdulillah, waktu rapat anggaran tahun 2022, Ambo dengan Dinas Kebudayaan melalui UPTD, Taman Budaya, alhamdulillah diterima acuan kita. Walaupun ada anggarannya diajukan anggota DPR, kalau dinas tidak bisa melaksanakan, tidak bisa juga. Nah, itulah kerjasama tadi semuanya. Jadi Mak JJ masukkan anggaran yang melaksanakan Dinas Kebudayaan, UPTD Kebudayaan di bawah tentunya asuhan Bapak Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat. Jadi Mak JJ cuma memasukkan, dia mengendalikannya Pak Supradi. Nah, gagasan disampaikan, bisa enggak ini Pak? Oh bisa Pak Leto, bisa ini. Selalu bisa terus Pak Jai, tapi dilayani Pak Supradi. Terima kasih Pak Supradi dengan Pak Sekdes. Tolong sampaikan salaman terima kasih ya Bu kepada Bapak Kepala Dinas. Karena Mak JJ mintanya nak satu-satu, sudah nampak ini, minta ini lagi. Inilah kebersamaan kita. Jadi itu kata kuncinya. JJ Togadang tidak ada apa-apanya, tapi JJ Togadang akan berarti kalau kita bergabung bersama. Untuk festival silat tradisi se-kabupaten dan Kota Pariaman hari ini tanggal 22 Juli 2023 secara resmi kita buka dan kita serahkan kepada nenek lama, guru tuo dan pengatuo silat untuk mengambil alih setelah acara pembukaan ini. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, festival silat tradisional se-kabupaten dan Kota Madia kita mulai. Pembukaan festival silat tradisi secara resmi ditandai dengan pemukulan gendang tambur. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Jasmani Dato' Gadang selaku anggota DPRD Sumatera Barat yang telah memberikan sambutan sekaligus membuka acara secara resmi pada hari ini.
Bodo, si Buyuang mandeh imbawat. Agak kamari lah sakutiko, ado barang ngan kadipanggaan. Menolah mandeh kan buang ambo. Apa kok sabab karenanya ambo diimbau bangusin kiniko? Cebo tarangkan nak mandeh, nak jan ragu hati di dalam. Hati di dalam nak sama. Maklum deh mandeh tentang itu. Kini baitulah dek Buyuang. Buyuang pailah mangaji. Tuntui silek jo kabatinan. Samo dicari kaduono. Sabalun barembang matang. Hati mande baca bang indah. Saja kini sansai untuang. Sasa kudian indak baguno. Kendalai boleh pinta balaku onde gendok oi sanang hatinyo si umbui mudo onde mande oi dape pangajanan dari mande niai sangajo bai baguru halo bajalan si umbui mudo onde gendok oi tinggallah mande di rumahnya di mande oi dan saya to tiba di rumah guru untuk angka bayi ini tarimo rumbiang lah putui kato batimba lah pulang badan lah potangan rumbiang ditulayo desi galang malunan indah kata baukan. Hanya mende si umbui inyo berpikir sambil berjalan bumi rasanya kamanya bui tapi baalah mengatuan alah tiba mende masuk tu langsung naia inyo sekali umbui menyongsong hingga ke pintu agak rusuh mende nyopanan dek suwi rasoi nyomanahan lanyolah tiba ke mandenyo manu manontong dan budiman maulah tanyo dan ngabarito Terima kasih.
datang dari nomor 03 dari Sekar Muslim. Official dari Sekar Muslim dipanggil official dari Sekar Muslim nomor 03. Dewan juri yang terhormat, inilah penampilan dari perguruan silat Harimau Minangkabau Kayu Tanam. Agar bersiap nomor urut 7, nomor urut 07 dari Simawasaki. Thank you.
adalah penampilan dari Sanggar Seni Minang Utama, Morok 09. Thank you.
dan gunamu dijunjung. Lalu ofisial dan keperluan gunamu dijunjung. Judul yang terhormat inilah penampilan dengan nomor lot 02 dari Karang Bengo Kalimantan Selatan. Kami bersiap untuk nomor 04 dari Provinsi Tulungagung.
perguruan Sile Silamo. Thank you.
penampilan dari nomor 07 dari perguruan Simawang Sakit.
ofisial untuk pengurusan.
beri yang terhormat inilah penampilan dari nomor peserta kita dari perguruan silat Cikat Putih.
selanjutnya menang berbawa dengan nomor 16-19. Jadi yang terhormat inilah penampilan nomor 20 dari seorang sudah dibilang. We'll be right back.
Hadirin yang terhormat, itulah penampilan dari nomor 02 dari Kepulauan Karang Bungo Tanjung Sejati. We'll be right back.
terima dari pengurus Sile Tumango Pratomo. Inilah penampilan nomor 06 dari pengurusan Sile Harimau Minangkabau Kayu Tanam. Lanjut yang terhormat, inilah penampilan nomor lot 10 dari pengurusan Sile Tumango Sinjit.
juri yang terhormat, inilah penampilan dari nomor lot 12 dari pengurusan slip pemirsa. Kami ketahui ikut posisi dari semua juri.
demons quiet. Yeah, we were built to thrive. Yeah, I think that we've all had enough. What keeps you up at night? Yeah, make all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive. Yeah. Yeah, I think that we've all had enough. What keeps you up at night? Yeah, make all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive. Yeah. Kapadang Pariaman, Pai Bagandang. Pulang-pulang tak mau ajo.
Jaweklah salam jo hati sanang supaya lancar acara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita aturkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat bertemu di acara Festival Silat Tradisi yang sama-sama kita nantikan pada hari ini. Salawat dan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia, Nabi Besar Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Anggota DPRD Sumatera Barat, Bapak Jasma Juni Datuk Gadang. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat yang diwakili oleh Bapak UPTD Taman Budaya Sumatera Barat, yakninya Bapak Supriyadi SEMSI. Yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman dan kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman atau yang mewakili. Yang terhormat Pejabat Struktural dan Fungsional Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat yang telah hadir pada hari ini. Yang terhormat Forkopinda Tujuh Koto Sungai Sariak beserta jajaran. Yang kami hormati Wali Nagari Larenan Panjang Sungai Sariak dan Wali Nagari Sekecamatan Tujuh Koto Sungai Sariak. Yang kami hormati Niniak Mama Alim Ulama Cagiak Pandai Sarato Bundo Kanduang Limpapeh Rumah Nan Gadang dan seniman serta budayawan sekabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman. Yang kami hormati seluruh Dubalang Pamaga Nagari serta masyarakat yang hadir pada acara Festival Silat Tradisi hari ini. Hadirin yang berbahagia, marilah bersama-sama kita dengarkan sambutan dari Kepala Dinas Kebudayaan yang diwakili oleh Kepala UPTD Taman Budaya Sumatera Barat kepada Bapak Supriyadi SEMSI. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Anggota Dewan Provinsi Sumatera Barat Pak Jasman Juni Ketua Gadang dan seterusnya, yang kami hormati ini Mama Alim Ulama Cagiak Pandai dan seterusnya, yang kami hormati Ibu Camat atau Pak Camat dan seterusnya, yang kami hormati Wali Negari khususnya Wali Negari Besari, Bapak Ibu undangan semuanya dan teristimewa adik-adik kita peserta silat pada hari kemarin dan hari ini. Kami dari Dinas Provinsi Sumatera Barat, Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, berterima kasih sekali kepada Bapak JJ atau Mak JJ yang lebih kenalnya, karena berkat kegiatan ini pokir beliau yang diletakkan di Dinas Kebudayaan, alhamdulillah kita berjalan dengan baik. Dan kegiatan ini Pak Didi sudah berlangsung dengan alhamdulillah. Pialanya nanti juga kita berharap Pak Mak Didi nanti menyerahkan, dan yang apa yang Bapak sampaikan, Mama sampaikan, pialanya bergilir agar ini tiap tahun kita laksanakan. Dan kita juga mudah-mudahan Mak Cici juga selalu memberikan bantuan atau dalam bentuk pokir. Memang kami rasa dengan adanya kegiatan-kegiatan silat tradisi ini, kita mungkin alhamdulillah tentu dapat berkembang hendaknya setiap tahunnya. Dan apa yang disampaikan oleh bapak-bapak kita tadi, tentu kita berharap perkembangan kegiatan silat tradisi ini tentu kita akan galakkan setiap bulan, yang malahan kalau keinginan kita ya Pak kalau ada dana. Tapi kita dengan kegiatan pokir ini memang kita selalu melaksanakan dengan kegiatan pokir per tahunnya. Tentu harapan kita selalu
dibimbing oleh ketua-ketua perguruan, itu dengan mama semuanya masyarakat yang ada di daerah khususnya Kabupaten Padang Priaman dan Kota Priaman. Dan mungkin tidak banyak yang saya sampaikan, hanya itu, dan mudah-mudahan Mak Dede selalu memberikan dana pokoknya untuk kegiatan-kegiatan tradisi, bukan saja di silat tidaknya, tapi pada saat ini silat. Ini itu Mak Dede yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, marilah kita saksikan penampilan silat tradisi berpasangan putra remaja dari perguruan Sekapur Siri. Selamat menyaksikan. Acara selanjutnya, sambutan dan sekaligus menutup acara Festival Silek Tradisi secara resmi antar Kecamatan Sekabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman di Gor Sungai Saria, Kabupaten Padang Pariaman, dari anggota DPRD Sumatera Barat kepada Bapak Jasma Juni Datua Gadang, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Baik, sama-sama kita saksikan sore hari ini telah berakhir kompetisi Festival Silat Tradisi yang sama-sama kita gelar, dan alhamdulillah kita lihat lancar, tertib, dan aman. Baik, pertama dan utama sekali yang menghormati Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat yang diwakili oleh UPTD Dinas Kebudayaan Sumatera Barat, tadi sudah sama-sama kita dengar, yaitu diwakili Pak Supriyadi. Selanjutnya yang kita hormati Kepala Dinas atau yang mewakili, baik itu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman maupun Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman. Yang kami hormati dan membanggakan Nenek Mama Sadiq Pandai Alim Ulama Limpapeh Rumah Nang Gadang, syukur alhamdulillah sore hari ini kita masih diberi kekuatan untuk bisa mengakhiri festival ini dengan tentunya kita melihat sampai di mana prestasi, baik itu anak-anak, remaja dan dewasa, dalam rangka beliau menampilkan kemahirannya yang didapat masing-masing perguruan
atas bimbingan guru atau tuo guru di tempatnya masing-masing atau yang dikatakan di laganya masing-masing. Selanjutnya yang menghormati Kepala Mudo, tuo, guru tuo yang selalu aktif, yang tadi sama-sama kita dengar bahwa tanpa ada katakan campur tangan dari pemerintah, ternyata budaya kita masih berangkat maju. Sekarang kita ingin lebih maju lagi. Kita adakan, kita gelar sekarang ini festival dalam rangka melihat prestasi terutama yaitu anak muda, harapan bangsa, penerus, yaitu generasi penerus kita yang nanti beliau atau di tangan beliau inilah letaknya, maju mundurnya, mulai dari nagari, kecamatan, kabupaten, kota, dan seterusnya sampai NKRI. Karena kita sadar, kita tahu budaya kita ini adalah warisan leluhur kita. Tentang silat ini, baik itu silat berolahraga maupun silat yang tadi disampaikan oleh Kepala BTD, silat lidah. Jujur saja, dulunya yang bisa dan membawa musyawarah mufakat ini adalah orang-orang kita dari Minangkabau ini. Bisa kita ingat bagaimana kalau Bung Hatta berbicara dengan lidahnya, bagaimana Haji Agus Salim berbicara. Ini sebetulnya adalah contoh dan pedoman bagi generasi penerus. Tetapi kalau tidak kita segarkan kembali, kita sentuh kembali, kita tinggalkan begitu saja, akhirnya seni kita ini akan pudar. Jujur, Abo Jajah Tunggadang berpikir dalam rangka menyentuh seni budaya ini bukan mudah, bukan seperti membalikkan telapak tangan. Tentu kita urai betul, seni kita banyak. Ini silat, ada seni lagi, gedang tasa, ada seni lagi yang tadi disampaikan, pidato ada, pesambahan, pidato rajo, dan lain sebagainya. Ini kita belum masuk lagi ronde, banyak lagi. Dan mudah-mudahan dengan kita melaksanakan festival ini, semua kita, baik orang perorangan pribadi perpribadi plus pemerintahan, akan terpanggil, akan berpikir untuk bisa berencana bagaimana untuk bisa menganggarkan seperti yang disampaikan Mama Kito tadi. Kalau ini sudah diagendakan, yakin dan percaya kita akan bisa menindaklanjutinya. Ini harapan kita bersama. Kalau tadi kita lihat, kita dengar adanya pembinaan 1x2 bulan atau 1x3 bulan Batajau tadi, mungkin pada kesempatan ini ambo tangkap bagaimana kita buat konsensus Batajau ini kita restarikan. Katakanlah bulan ini di mana, bulan berikutnya di mana. Di situ kita akan melihat bibit-bibit keterwakilan tingkat kecamatan tadi. Mudah-mudahan kalau besok ada lagi festival, tiap kecamatan ada wakilnya. Untuk kegiatan festival silat tradisional tahun 2003 dengan resmi kita nyatakan ditutup. Acara selanjutnya, pengumuman pemenang sekaligus penyerahan hadiah festival silat tradisi. Untuk pengumuman diharapkan kepada salah satu dewan juri. Angkuanku, mama kami yang kepada Tuan Nyinyi ya, kepada anak saksian dan muri yang mungkin namanya lomba festival atau tidak seluruhnya menang, tapi ada yang menang karena panitia menjadikan itu regu atau kelompok mencari piala hadiahnya
sebanyak kelompok makanya diambil menjadi 6 besar dari 21 ribu dan kelompok yang tampil dicari yang terbaik. Kami menilai per kategori dari seluruh kategori itu ada 8, 2 anak-anak putra putri, 2 remaja putra putri, 1 dewasa, 2 tunggal putra putri, 1 regu. 8 kategori akan digabung menjadi 1 regu, akan dibagi 1 hadiahnya dalam 1 regu. Mungkin panitia terima kasih itu baru. Biasanya menali atau trofi cik-cik kategori. Tapi apa? Asal pasilek dia taruh ini masalah. Kabarnya mungkin lagi tinggal ini. Baik, kita awali dari awal, dari bawah. Ya, dari bawah. Harapan Niko, pemenang ada 6. Ada 6, kami menghitung akumulasinya seluruh. Dimulai dari harapan 3. Yang mendapat adalah perguruan silat Sungai Barantai. Mohon perwakilan seluruhnya. Dengan jumlah nilai akumulasinya 10. Ya, karena mereka juara 2 kategori. Ah, itu gambaran. Silakan perwakilan atau mungkin pelatih dan gurunya apa? Harapan 2 jatuh kepada perguruan silat Karang Bungo Tanjung dengan jumlah 16. Mohon perwakilan. Ya, satu jaya lah apa? Ya, Karang Bungo Tanjung. Ya. Harapan 1 jatuh kepada Harimau Laut dengan jumlah 17. Nilainya sangat tipis sekali ya, satu-satu jajaran dengan nilai 17. Silakan perwakilan. Juara 3 jatuh kepada Harimau Minangkabau. Ya, perguruan silat Minangkabau. Silakan perwakilan, murid saksiannya boleh atau mungkin pelatih. Juara 2 jatuh kepada perguruan silat Buo Sunwo. Ya, dengan nilai 24. Dengan jumlah nilai 24. Dan juara 1 perguruan silat Bugi Lamo dengan nilai jumlah nilai 40. Karena ada 5 kategori dapat nomor 1 dan ada 2 kategori di bawahnya. Banyak mau kami juri ambo sendiri Nur Sal Datuk Marumbasa, 2 Eprizal Datuk Bandaro Rajo, 3 Henry Datuk Bandaro Basa. Banyak mau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat selama 2 hari ini untuk mengikuti festival silat.